Oke, di sini kita akan mencoba cari tawaran pekerjaan kepada PT. Apakah ada barang yang mau diantar? Kita tanya dulu ya. Ada job bos? Ada. Oh, ngantar apa nih? Tangki. Pematang Siantar Medan. Dari Pematang Siantar kita akan menuju ke Medan. Oke, kita ambil job ini. Kita ambil dulu ya. Nah, yang itu dia tangkinya. Oke. Sikit lagi. Oke. Cuma satu aja. Udah, ini aja. Ya gas terus ya. Ini tujuan kita dari Siantar ke Medan. Disuruh berapa lama? Disuruh kita progresnya itu sekitar 8 jam. Oke, kita kejar itu bos. Sekarang masih jam 12.30. Siantar belok ke kiri. Kosong. Oke, kosong. Panjang ini truknya bos. Awas kena. Oke. Aduh. Sorry. Nanti hitungan aja ya asuransinya. Minyak sedikit, kita isi aja dulu nanti ya minyak ya. Minyak tinggal sedikit. Siantar belok kiri. Oke. Gas terus bang. Oke, mantap, mulus. Minyak dulu ya. Oke, minyak dulu sampai 70 liter. 2 juta dan kita habis minyak. Oke, full dengan pembiayaan kita sekitar 6.500 beli minyak. Full. Kita lanjut lagi jalan. Oke. Potong. Lanjut. Medan. Rumah jalannya pas sekali jalannya ya. Ciri khas Indonesia. Jelek kali jalannya ya. Gunjang ganjing. Aduh. Aduh. Wah. Polisi. Bahaya. Hilang pula nanti kita. Dapat itu enggak ya? Oke.
Kira ya. Apa lah macetnya ini? Dapat nih. Macet. Oke. Dapat. Iya, masuk dia ke dalam tanah. Oke, tebing-tebing tinggi. Ada orangnya, bro. Oke, masuk tebing tinggi. Oh, ada yang nyebrang. Yang nyebrang hilang-hilang. Hantu yang nyebrang. Sabar, bos. Tadi ada yang nyebrang, bos. Oke, kita ambil jalur kiri tujuan Medan. Tadi kita berangkat sekitar tengah satu ya, setengah tiga, dua jam. Cepat. Lambat kali jalan kalian, bos. Oke, kita ambil medan. Oke, siap. Kenapa nyangkut di mana? Kok jelas? Oke, sekarang kita waktunya ngegas. Kita gas ke kecepatan berapa ini? Potong terus. Kosong. Kosong. Kosong, bos. Masuk terus. ALS-nya potong aja terus. Medan, medan, medan. Hampir lu kena makan, bos. Potong aja terus. Potong terus. Potong terus. Ada apa ini? Oh, ada razia, bos. Ada razia, bos. Ada razia, bos. Main cantik aja, bos. Lengkapi surat kendaraan yang kalian ya. Aku lengkap, cuma SIM yang enggak punya. Kosong. Lagi dengan musik India ya. Geleng-geleng lah bapak itu kalau tahu. Minggir kau, bos. Kita ngejar target nih, pak. Oke, kiri-kiri. Sip, mantap. Udah, engine-nya udah ada kena bermasalah gara-gara nyangkut tadi. Dari mana itu nyangkutnya? Nyangkut di billboard kayaknya. Oke,
sabar. Entah kali kau bos, teko ngantruk ular 80. Kebalik kau nanti. Santai aja, alon-alon asal klekson ya kan. Cocok lain rasa. Ada bus lagi depan. Tapi ingat terus. Kasih lampu sen. Tembak sedikit. Yeah. Ngejar target nih bos. Bahaya. Nampak. Kita susul. Sabar. Terlalu rapat. Okay, sabar. Sabar. Masuk. Bentar. Oke, intip lagi. Kosong. Sabar. Aduh. Enggak sabar. Aduh. Sorry. Aduh. Untung aku pakai pelindung. Kabur. Udah bayar dendanya. Mana lah pula gara-gara kejar target ini nggak nyampe kita dalam 8 jam dan udah kita bos. Ada anak SMA. Medan kayaknya ada perbaungan ini ya istilahnya. Jangan lupa subscribe katanya. Okay, masuk dulu nih bang ya. Thank you ya. Ayo kita kejar ALS-nya. Kita mainkan. Ini jalannya udah lebarnya nih, udah enak ya. Masuk medan nih. Berapa jauh lagi medan? Ntar lagi nya itu. Udah di amplas ini. Tadi kita perjalanan dari Siantar menuju Medan. Oke, kita potong ALS ya bos. Jet darat ini bos. Lampu merah bos. Ini nanti kita lewat sedikit. Apa lah yang penting gak nabrak. Gak ada pak polisi kok. Ya. Ini udah mulai ngantuk supirnya. Nanti kita tidur dulu, kalian servis baru kerja lagi. Ini udah mau nyampe. Mana ini? Oh, belok lagi. Ada pak polisi. Bukan, kok polisi atau apa itu ya? Nyebrangi jalan. Kita ke kiri ya. Kiri belok terus nggak nih? Oke, kita ambil kiri. Apa nyawa ini? Jalan kok ada lampu merah lagi. Waktu gua ya kok.
PPT-nya di dalam. Oke, itu dia. Pas kali di dalam ada tempat tidur. Sip, dah barang udah kita antar. Intinya kita antar sana itu. Oke, ini kita ngantar tadi selama 4 jam 240 km dan penghasilan kita 67 juta. Mau kalian? Mantap banget, 77 juta. Gaji siapa itu? Oke, kita tidur dulu bentar, baru kita lanjut lagi nanti. Ini udah diantar dan kita tinggal dia. Selamat tinggal, senang bekerja sama dengan Anda.